tadinya nggak pengen nyari kutu air, cuman iseng dah berangkat. Itu nggak mau nyari gara-gara hujan kan, semalam hujan deras banget. Biasanya kalau hujan deras kan kutu air itu pada hilang, pada apa namanya, kebawa itu arus. Tapi ternyata tadi iseng-iseng berangkat rada telat, oh masih ada bro, langsung aja dah diserok. Udah mulai bersih, langsung disaring lagi. Ini mau buang airnya sekarang. Yang lebih bagus ini dikasih saringan lagi sih atasnya. Jadi ini sisa-sisa kotorannya nanti kesaring pakai saringan yang ini. Bukan airnya agak kotor, ini air kali, air hujan. Ambil air, masih banyak sisanya. Ini udah agak kotor nih, jadi pakai serokan di atas nih. Air dah, air. Oke. Ini tinggal di gerojok air bersih. Nah, siap dipakai. Yuk kita kasih makan dulu ikannya. Yang tadi masih banyak yang gerak-gerak nih, hitam-hitam nih, nggak tahu nih apaan. Jadi gue serok lagi. Sama ternyata ini masih banyak ikan kecil-kecil. Enggak kelihatan dia. Banyak juga ikannya. Ini binatangnya hitam-hitam kayak gini nih, nggak tahu apaan. Ini masih banyak yang gerak-gerak kan. Nah sekarang udah bersih nih. Oke. Aman. Air yang tadi buat nyuci kutu air kedua juga nih udah mulai jernih nih. Tuh. Jadi kalau cuci kutu air itu atau cuci pakan itu nggak tentu ya, tergantung tingkat kekotorannya dia. Kadang sekali nyuci cukup, kadang butuh 2 kali, 3 kali, 4 kali, nggak nentu dah. Kalau kita nyari di tempat yang agak bersih ya cepat nyucinya. Kalau nyari di tempat agak kotor ya biasa lah, kita nyucinya bisa beberapa kali supaya pas dikasih ke ikan nggak ngerusak kualitas air. Oke, udah siap. Kita bagi 2 nanti. Yang satu buat indoor, satu buat outdoor. Pertama kita nonton Yellow Pingu dulu. Kita kasih makan dulu ya. Ya, makan. Wih. Ini ukurannya campur-campur ya, kayak biasa. Terus juga kalau yang paling gede ya biasa udah buat nyiram. Nah, tuh. Nah, kita nonton dulu Yellow Pingunya pada makan. Ini seumuran, ini jantan betinanya seumuran satu peranakan. Kita geser. Abe white. Wah, brutal banget kalau abe white makannya. Ini dari kecil mereka ini sudah pada kawin ya. Emang jantan betina itu di tempat gua nggak pernah dipisah. Inbreed, terus kawin dini. Kacau. Sebelahnya ini ada AFR. AFR mau gue kirim, jadi gak usah dikasih makan deh. Oke, lewat. Kita lanjut mozaik. Oke. Betinanya tinggal 1 ini, kemarin gue kirim. Kemarin udah gue langsung gue kuras sih kotorannya, cuman ini udah kotor lagi. Jadi kalau misalkan mau masukin ikan, misalkan gue pindahin nih ikan dari sana nih, kan di sana ada tempat mozaik, nah nanti mau gue pindahin ke tempat sini, nah itu biasanya gue kuras dulu, gue sifon kotorannya yang di dasar, terus baru masuk ikan yang tadi dari sana. Biasanya kalau dipindah-pindah kayak gitu lebih aman ketimbang langsung dimasukin tanpa di sifon. Itu berlaku di wadah-wadah kecil ya. Kalau wadah-wadah gede kayak kolam
mungkin langsung dimasukin pun aman. Tapi kan ini kita pakai wadah kecil. Yang gue perhatiin sih kalau caranya pakai di sifon dulu terus masuk ikan baru itu aman. Tapi kalau langsung gue masukin ikan yang baru ke sini, posisi wadahnya rada-rada kotor, biasanya masalah. Masalahnya nggak langsung sih, bisa seminggu atau dua minggu kemudian. Jadi ada aja yang sakit. Nah kalau misalkan gue mau pindah-pindahin ya caranya kayak tadi, kudu dibersihin dulu. Mungkin teman-teman caranya lain, atau misalkan langsung dipindah pun aman. Ya itu masing-masing lah. Ini yang ribbon atau berdasi. Masih bingung kadang ya orang bedain yang ribbon sama berdasi. Ribbon sama berdasi, ribbon sama normal. Kalau ribbon tuh ada ini ya tuh, putih-putih nih di bawah perut. Nah tuh, putihnya juga ada. Nih itu ribbon. Dan emang di tempat gue itu lebih suka sama yang jenis-jenis ribbon. Hampir semua jenis ya ada ribbonnya. Panda pun ribbon, panda nih, panda ribbon. Campur ini tuh, ada yang ribbon, ada yang normal. Ada malu-malu diajakin makan. Kelihatan ya, yang ribbon nih. Jantan panda ribbon. Nih, ini campur nih. Nah, ini betinanya kayak gitu tuh. Tuh yang ribbon. Aduh, ini ribbon. Nggak kelihatan, ngeblur. Ribbon tuh ada dasi-dasinya tuh betinanya nih. Nih. Ke belakang lagi. Nah, tuh yang ke depan tuh. Oke, lanjut. Lanjut, ini ada albino full platinum. Ini betinanya habis pada layaran nih. Jadi pada agak kurus-kurus. Kecil-kecil. Nah, kalau misalkan kurus banget kayak gini, ini udah cukup bahaya nih. Karena biasanya mati. Duh, kepalanya dia lebih besar daripada perutnya. Nah kalau beli tuh jangan yang kayak gini. Kalau misalkan beli, ini biasanya ada masalah di dalam tubuhnya dia. Ini walaupun kelihatan sehat, tapi ini kurang lah. Untuk produksi kurang. Nah minimal cari yang rada tebel lah. Ini kayak gini tuh. Mana gak tebel, ini kan kurus banget ya. Kalau beli jangan lah, jangan yang kayak gitu. Oh, tebal-tebal kayak gini nih, yang udah berisi. Kalaupun misalkan ikannya aman atau sehat, ya itu nanti dia beranaknya agak lama sih. Lumayan lama lah. Karena dia udah ngabisin isian yang ada di perutnya, udah kosong anakannya. Kalau pakai ketar tuh enaknya gini, jadi dia dari umur 0 hari sampai remaja, sampai gede, bisa dipakein ini foto air. Topas. Kalau ini tadi masih silangan nih. Ini mau bikinnya PRTD ribbon. Udah jadi sih. Tinggal gua crossing sekali lagi dah. Biasanya udah jadi. Kalau pakai pakan hidup kayak foto air ini aman dia kebanyakan pun. Nggak masalah. Lahap banget dah. Ini udah gold. Full gold. Ini HB White. Ini baru masuk. Masih enakan, nggak kelihatan. Ini HFR. Nah kalau untuk anakan rawatan gue kayak biasa ya, cuma dipakanin kayak gini doang udah. Terserah mau itu pakai pelet, mau pakai cacing sutra, artemia, apapun. Sama aja, gue cuma kasih makan kayak gini tanpa gue takatik airnya. Tanpa gue sifon, tanpa gue apa namanya kuras-kuras. Nih, kotorannya pada di dasar semua sih tuh. Nah ini ada anakan hitam dari mana ini? Dia loncat kali ya. Oh ini anakan panda. Templungan. Nah, dia bisa lompat. Oh, dari mari nih airnya soalnya tipis banget. Airnya ketinggian tuh. Dia lompat nih.
udah balikin dah. Kalau masih kecil kayak gitu aman sih, dia nggak kawin soalnya masih kecil banget. Tapi tetap ya rekomendasi gue harus dipisah ya, apa namanya, berjenis itu harus dipisah. Ini nggak sengaja kecemplungan sih, masih sebulanan belum kawin. Binokoi masih campur. Sekarang kita kasih ke ikan kesayangan kita, induk HB White. Oke. Terus albino yellow cobra. Ayo merapat. Finrodnya udah mulai hilang ya. Tuh, udah mulai sembuh lagi yang kemarin kena finrod. Nih jantan yang ini nih. Yang satunya sih masih gripis tuh. Cuman finrodnya yang merah-merahnya itu udah hilang. Kalau yang ini udah benar-benar hilang, terus ekor udah mulai tumbuh, udah mulai nutup. Nah, udah nutup sih. Ya gitulah kalau kena finrod, diamin aja. Ini snake skin blue ivory. Aduh, ngeblur cuy. Oke, asik ya ikannya. Ini baru satu kali lahiran, yang lainnya kayak belum pada hamil. Terus kemarin ini yang gue bilang hamil, PRTDE lahiran kemarin sore. Anaknya banyak banget. Gak tau udah ratusan kali ya. Soalnya emang indukannya gede banget kan tuh. Tuh. Nah itu indukannya tuh, yang kemarin lahiran. Ini juga sebelahnya ada yang hamil nih kayaknya nih. Tuh, diantong banget. Kayaknya ada beberapa yang hamil. Ini kayaknya hamil yang ini nih. Dia perutnya rada buncit. Ini terus juga posisinya belum makan. Biasanya emang kayak gitu gue jadi pagi ngasih makan sekalian kontrol ikan-ikan yang lagi pada hamil. Jadi nanti gak keliru ikan yang udah kenyang makan sama ikan yang hamil. Ini langsung aja deh gue pindahin ke wadah untuk lahiran. Kayak biasa wadah andalan. Misalnya setengah aja. Ini ketinggiannya berapa ya kemarin? 12 kayaknya. Kalau pada nanya ukurannya ketinggiannya 12. Panjangnya itu 17 kalau nggak salah, 17,5. Oke. Ini bukan. Ntar gue cek dulu untuk memastikan. Oke, kayaknya yang ini deh benar. Nggak bisa aja deh. Habis bisa juga dikasih makan sedikit. Biar nanti mempermudah lahiran. Oke, langsung makan tuh. Langsung lahap. Dan yang kemarin belum gue pindahin. Gue lupa terus mau pindahin. Ini udah hari keberapa nih di sini? Keempat ya. Anakan yang ini, ivory. Seperti yang kalian tahu, kalau ikan gue tuh budaya kan gak pernah diotak-atik ya. Gak pernah diganti air atau sifon, cuma dipakanin doang. Nah, kadang ada aja ikannya yang bermasalah kayak gini. Gak banyak sih, sekitar 10% lah. Jadi satu peranakan itu habis total, tiba-tiba kayak gini. Nah, ternyata kalau gue lihat dari sisa-sisa ikan yang hidup, ini ada sisa yang hidup nih, bentar ya gue kasih lihat. Ini mereka itu kena sakit sih, kuncup. Kuncup, kita nyebutnya kuncup ya, white spot. Nah, ini yang udah agak mendingan nih, tapi masih ada penyakitnya, jadi kayak ada bintiknya, ada apa namanya, jamurnya, white spot. Gak apapun lah penyakit yang menular. Nah itu yang penyebab ikannya itu mati total. Di sini habis nih, tinggal 2 ekor tadi kayaknya. Kalau yang lainnya aman. Nih, ini masih banyak. Tuh. Terus ini sebelahnya juga masih banyak. Ini baru pada dikuras, belum gue isi burayak lagi. Ini juga burayak sama, aman. Jadi yang bermasalah ya gak banyak lah, 5-10% aja. Cara gue ngurusin burayak sih ya ini, jadi air baru udah gue siapin, nanti gue masukin anakannya ke sini. Udah itu sampai besar. Air harus benar-benar baru ya. Kalau yang gue pakai baru. Nah, ini nanti kalau misalkan yang airnya kayak gini, walaupun masih bersih, ini harus gue kuras total. Biasanya kalau misalkan gue masukin ikan baru lagi, anakan baru lagi, tapi ininya belum dikuras, sama aja kayak yang gede tadi. Bermasalah nanti di minggu keberapa kayak gitu. Yang sakit mah 1-2 ekor, tapi kan nularnya cepet banget. White spot, jamur,
Dah, itu doang penyakitnya. Setelah ngasih makan sambil keliling, ngecek-ngecek, ini dapat lagi 3 ekor betina yang lagi pada isi. Jadi gue langsung ciduk. Ini gue mau pisahin lagi kayak gitu. Oke, beres ngasih makan semuanya indoor-outdoor. Sekarang kita meluncur ke bokul kas. Kemarin gue bilang bokul kas itu ada yang perlu disortir ya. Si ini nih, taksa dokoi. Ini juga udah pada makan. Dan ini udah padat banget sih ikannya. Udah keramaian tuh. Oke, kelihatan kan? Padat banget. Nah, kita sortir langsung deh. Ini kan banyak banget ya ikannya ya. Nah, ini kalau di sini doang ikannya tuh lama gede. Terus juga apa namanya? Kalau gede pun nanti dia rada kucit-kucit, jadi kayak bodinya kurang tebel. Nah, makanya kita pisah 20 ekor kayak biasa. Nanti masuk ke pembesaran, terserah mau yang di akuarium apa yang di ember, bebas. Nah, cara sortirnya tinggal pilih aja nih yang ukurannya hampir sama. Umpamanya ini sama ini sama ini, kayak gitu kan. Dia kan ukurannya hampir sama nih, tuh yang seumuran lah. Pilihlah 20 ekor atau 30 ekor, nyesuaiin tempatnya aja dah. Kalau gua kan biasa make apa namanya ember-ember tuh 20 ekor, 25 ekor, 30 ekor bebas. Kalau mau pakai galon isi baik 10 pasang lah. Kalau 10 pasang 10 ekor atau 5 pasang. Ya ini ukurannya dari usia segini. Kalau ini tetap dimari kan nanti ya tahu sendiri lah efeknya kayak gimana. Ini karena ikannya lincah banget, kayaknya kagak bisa gue nyerok sambil video ya. Nanti gue kasih lihat hasil sortirannya aja ya. Biar gampang, biar cepat juga. Oke, udah beres nih gue nyortir. Ini ada betina. Betinanya gue dapat 26 ekor. Ini betina semua. Terus untuk jantannya ini, gue dapat 28 ekor. Oke, jadi yang gue sortir, yang kepalanya itu pada jadi koi. Kepalanya itu merah-merah. Karena emang induknya kan kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang satu lagi gue sortir itu rejekan. Nah, rejekannya itu dia nggak keluar merah-merahnya, nggak keluar koinnya. Ini yang gue sortir. Cuman dikit sih. Ini ada 4 ekor doang. Nah, tuh dia kan sampai gede kayak gitu dia kagak keluar koinnya. Oh, satu ternyata keluar tuh, keluar tapi dikit. Lihat nih kamera ngapa ngeblur banget. Nah. Nah, tuh keluar ya. Nih kelihatan merah-merahnya. Jadi dari kecil itu udah kelihatan dia dari umur 3 minggu, 1 bulan udah kelihatan kalau dia rejekan. Sama jenis lain juga sama sih. Dari kecil-kecil itu udah kelihatan. Tapi ada beberapa yang emang kecilnya itu sama nanti umur 2 bulan atau 2 bulan atau 1 bulan setengah baru kelihatan. Nah, kalau jenis ini dia umur 3 minggu 1 bulanan udah mulai kelihatan yang rejekan. Ini udah mulai berkurang nih. Tuh, udah kelihatan ya, makin sedikit. Tinggal yang umur di bawah sebulanan nih masih ada. Tuh, enggak banyak. Oh iya, ini juga keuntungan di media kecil ya. Ini termasuk yang kecil nih ember. Kok ember bokul kas. Jadi kita nyortirnya gampang. Kita bisa mantau semua, terus jangkauan nyerok semua bisa keliat. Kita bisa lihat ikan rejekan, kita bisa lihat ikan yang bagus, yang jelek. Gampang. Apa namanya? Lebih mudah lah. Kayak yang kemarin gue bilang kan, kalau di media kayak gini gue harus nyerok semuanya, terus baru gue lihat satu-satu. Yang bagus masuk sini lagi, terus yang gak bagus gue pisahin. Emang ya ada plus minusnya lah wadah gede itu. Kalau di wadah kecil enaknya ya tadi gue bilang kita sortir, nyortir detail, ngelihat ikan yang bagus, ikan yang jelek, gampang. Kalau di wadah gede kan ada aja gitu ikannya yang kelewat, misalkan 1-2 ekor dia mojok di pojokan atau dia ngumpet di mana yang kita keserok, terus tahu-tahu dia ngawinin ikan-ikan lain yang kita udah sortir. Ya itu nanti mempengaruhi anakannya. Kadang apa ya,
kita udah nyortir bagus-bagus, tapi ternyata yang ngawinin atau yang dikawinin itu ikan yang gak bagus, dan itu yang beranak pinak. Wah, itu dia yang rusak ikan kualitas di kolam tuh kayak gitu. Oke, ini kita tinggal dulu, kita lanjut masukin ikan yang ini kita bagi jadi beberapa wadah nih kayaknya, soalnya jumlahnya masih gak nentu. Oh iya, gue lupa satu lagi. Nah, jadi kalau satu peranakan itu jantan betinanya tuh gak nentu ya, bisa banyak jantan, bisa banyak betina, atau bisa jantan semua atau betina semua. Jadi memang tergantung apa ya, rezeki lo lah. Ketika banyak jantan ya udah disyukurin, ketika banyak betina ya udah disyukurin juga. Karena nantinya juga kan kita bisa simpan, walaupun lebih banyak jantan atau betina, kita bisa simpan nanti untuk dipertemukan di anakan yang selanjutnya. Nggak usah patah semangat kalau misalkan kita kebetulan misalkan dapat banyak jantan atau banyak betina, udah dipelihara aja. Nantinya kan kita nggak tahu ke depannya itu anakan selanjutnya itu banyak jantan atau banyak betina. Oke, kita lanjut dulu. Ini kayaknya mau gue taruh dalam deh, soalnya di sini nggak ada wadah kosong. Ada nih satu, terus mana lagi ya? Yang lainnya keisi sih. Kok sama kemarin ini yang wadah albino koi ini baru pada mati. Nanti gue isi juga deh di sini. Kita bersihin dulu. Ini langsung aja deh gue taruh di wadah ember yang kosong. Gue isi. Ini karena tipe ekor kecil ya. Ini bisa diisi 30 ekoran nih. Nah, kalau tipe ekor lebar ya nggak gue rekomendasiin, padat-padat lah di ember. 3 tambah 4 7 tambah 3 10. Ini jantannya mau gue masukin 15 ekor, betina juga 15 ekor. Jantan udah 15, betinanya juga mau 15. Waduh, ini kebanyakan nih, berapa nih? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 3, 9. Oke, 9 berarti kurangnya 6. Ini berapa? 5. Satu lagi. Gua kalau nyortir kayak gitu, jadi nggak lihat dia bagus atau enggak. Jadi ya udah satu peranakan ya, kurang lebihnya bagus sih. Karena emang udah inbreed semua ikan di mari, ikan inbreedan, terus kayak gua udah hafal reject-rejectannya lah. Dari atas kayak gimana, dari samping kayak gimana. Makanya gua asal cemplungin bae ini ikan. Ini udah termasuk sortiran ini. Nah, nanti seiring berjalannya waktu kalau misalkan dia ada yang nggak bagus nih, makin gede ya gue sortir lagi nanti. Tapi ini udah insya Allah lah udah bagus-bagus. Ini sisanya berapa nih, gue lupa nih. Berarti tadi jantannya sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, betinanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih ada 21 ekor. Langsung aja deh gue satuin. Ini taruh di dalam bayi dah, di akuarium. Oh iya, tadi gue lupa udah misain ini dua jantan. Ini dua jantan ini pengen gue jadiin indukan. Dan betinanya belum ketemu nih. Jantannya mah kayaknya masih kecil-kecil dah. Nah, gue kurangin dah berapa ekor. Nah, jadi kayak gitu. Ikan kita kan hasilnya banyak ya. Terus gue mau kita sortir tuh yang paling bagus berapa lah. 3 pasang apa 4 pasang buat lanjutin indukan. Jadi kita punya indukan yang super bagus gitu, yang bagus diantara yang paling bagus. Gimana ngomongnya, kayak gitulah. Pilihan ikan yang paling mantep lah. Ini gue pilih tadi 2 jantan, betinanya nggak tahu nanti dapat berapa. Nah, gue di mari udah dapet 2 jantan 4 betina. Kayaknya ini mau gue masukin ke salah satu tank koleksi yang ikan kesayangan ya. Oh ya, ini juga sebenarnya salah satu tips ya supaya menjaga ikan-ikan, kualitas-kualitas ikan yang ada di farm kita. Jadi dengan milih seperti ini, kita ada pilihan gitu, kita ada bahan untuk lanjutan.
nanti kalau misalkan ada orang main, jadi pilihnya langsung yang dari sortiran sini gitu. Nanti ikan yang di sini, ikan yang benar-benar sortiran top grade, kita nggak jual, kecuali kalau mereka mau bayar mahal gitu. Ya gitulah, jadi untuk keberlanjutan generasi ikan kita. Soalnya kalau jualan doang sih gampang sih, jualan doang itu gampang banget, apalagi ikan-ikan bagus gitu kan. Ikan bagus itu dicari lah istilahnya. Kalau nggak diterapin sistem kayak gini, biasanya kebablasan jualin. Kita taruh nih yang paling cakep barengan sama ini nih, ya nanti kan kena sortir, kena kirim, kena ambil. Ya udah dah, kita kagak ada lagi untuk generasi selanjutnya. Sebenarnya indukannya masih ada, cuman gue pengennya pakai yang anakan aja dah. Kita taruh langsung di tank ya. Oh ya, ini tadi sisanya berapa ya? Berarti aku hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ekor lah. 18 ekor mau gue taruh di, kalau di galon kesempitan kayaknya. Taruh di dalam aja dah sekalian. Oke, yang satu kita taruh di akuarium. Ini yang isi 19 ekor, mana yang kosong? Ini kosong. Gila, tank gak pernah dipakai. Udah lama gak dipakai sampai ada sarang laba-laba. Ini 19 ekor. Oke, 18 ekor rembulah berapa? Pokoknya sekitar 20 ekor lah. Oke, semoga cepat besar dan aman-aman selalu. Ini kakaknya yang kemarin. Ini juga lagi gede ini. Nah, untuk yang 4 ekor kita masukin list ikan kesayangan. Kita taruh di tank paling pojok. Ini sampai apa namanya, akuarium ada uget-ugetnya. Oke, selamat datang, selamat bergabung. Nanti kita update lagi ikannya kayak gimana ya. Oke, dah, hari ini kayaknya segitu dulu. Nanti kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa nih, bantu komen, like, sama subscribe. Oke, lanjut gas, Brit.